Bintang sinetron Amel Carla belum berencana untuk menikah dalam waktu dekat karena dirinya masih banyak mimpi yang harus diwujudkan. Namun, Amel Carla sadar semenjak sahabatnya Alia Masaid dilamar Thoriq Halilintar serta Baby Sabina menikah, banyak temannya yang lain menanyakan kapan ia menyusul. Bagi Amel, menikah di usianya yang masih muda bukan prioritas hidupnya. Meski dirinya saat ini sudah memiliki kasih hati yang usia hubungannya baru seumur jagung. Hal ini diungkapkan Amel Carla ketika ditemui di kawasan Tendean Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli 2024. Ya, semua orang pada kayak gitu, lo ke pressure nggak? Kemarin Baby Sabina nikah juga, lamaran, terus kakakku baru nikah juga. Kemudian kan kakakku baru nikah nih, yang cewek, kita aja beda 5 tahun gitu. Jadi dia menikah di umur 28, kalau gue cowok juga nikah di umur 28. Dan ibu sama bapak tuh gak ada kayak nge-push, kamu harus nikah muda atau gimana-gimana. Karena banyak banget keinginan yang masih belum tercapai gitu. Aku pengen S2, aku pengen punya bisnis, pengen syuting apa segala macam gitu. Jadi selagi bisa menyibukkan diri ke hal-hal yang produktif, mungkin itu bukan menjadi prioritas utama dalam beberapa waktu. Target ada gak sih buat lu sendiri, Mel? Apa? Target? Target? Nah itu dia, semua orang pada kayak nanya, lo ada target enggak? Enggak, tapi ya manusia kan hanya bisa nge-plan, Allah yang bikin itu semua terjadi gitu. Tapi ya kalau dibilang target nggak ada, tapi kalau mau nikah ya mau gitu lah. Karena menurut aku pernikahan itu bukan masalah kayak mapan atau enggak financially, tapi ya financial juga harus stable, tapi yep. mental harus siap juga. Termasuk juga mau nikah pakai biaya sendiri juga, biar nggak mau dibebani orang tua. Haduh, itu nggak tahu ya. Karena selagi orang tua masih ada, masih mampu juga, dan masih mau untuk membantu, kan kita terima aja gitu, ya gak? Tapi calonnya udah ada belum juga? Calon apa? Calon? Gak tau. Ada deh gitu. Oh udah ada berarti ya? Biasanya kalau udah gini ya, udah ada nih tuh, ya kan kita dekat gitu ya. Sama gitu lah. Berarti belum ada official jadian atau lagi deket-deket doang? Enggak. Ada pacar, ada. Ya, tapi calon, nggak maksudnya kayak calon nanti lah guys, masih baru umur 23, tapi aku 22 ya. Kan maksudku gini, kalau dibilang kayak oh ya ada target atau enggak, nikah muda atau enggak, itu kan semua udah ada porsinya masing-masing gitu. Mungkin emang ada jalannya untuk nikah muda, ya kenapa enggak gitu, karena itu kan gitu. Tapi kalau misalnya yaudah deh, nanti banyak hal yang harus difokusin dulu, aku pengen fokus pendidikan atau pengen fokus karir dulu gitu. Gak semua hal bisa didapatkan di luar satu waktu. Mengulik dikit, artinya sudah berapa lama Mel sama yang ini? Ya Allah, dari kapan ya? Dari awal tahun mungkin. Ini memang dicoblangin dekat-dekat atau teman satu hobi. Sepeda berarti ya? Enggak. Apa iguana? Iguana mah hewan peliharaan.